Halo, sampai ketemu lagi sama aku, Anissa Desaila. Dan sekarang kita melanjut lagi main Minecraft Survival Mode Season kedua. Hooray! Jadi sampai di episode kali ini, rencananya aku pengen netasin telur naga berelemen es. Sampai jadi yaudah yuk, mendingan sekarang kita langsung. Let's go! Aha, let's go! Ya dan gak sih di belakang itu si pot bunganya naik turun kayak ombak kayak Saber ya. Oke, ini ada si Dario, terus ada si Rani. Aku mau minta darah dong, haus everyone. Terus kamu juga, wait si itu mana? Oh di sini si Esi terjebak Saber dia. Kasian banget, siapa lagi yang nutup pintu? Ini gak sopan banget ya mereka berdua. Jadi kan luangan menunggunya aja enak banget ya di sini ya, lounge-nya, lounge place. Kita akan ke atas ya kan. Nah, aku tuh kemarin sudah sempat nyari-nyari telur, akhirnya cuma nemu 2 telur doang, makanya kemarin survival mode enggak update. Jadi kalau misalnya pengen netasin telur, mendingan kita tidur dulu kali ya Saber supaya tenangnya tidur. Kayak aku pengen bikin kamar sendiri ya enggak sih? Jangan di atas. Okay, good malam. Good malam. Good malam everybody. Oke, okay, jadi kalau misalnya pengen netasin telur es itu tuh kita harus bikin kayak kolam gitu loh Saber, tapi jangan terlalu dalam juga, harus dangkal. Jadi mana sih looting? Nah ini aku mau taro ini. Aku juga mau cek mana ya. Oh ini dia ada bakat, ada well juga. Oh well ya kan. Nah gini, setelah di episode terakhir kemarin kita ditipu oleh si Medus atau Gorgon ya, bukan Medusa ya, Gorgon ya Saber ya. Driku merasa tersakiti sekali. Eh nih, kok ada domba di sini? Oh, dari sini ya. Alright. Kita di sini aja bikin ya. Jadi, kita bikin 4x4. Kita coba aja dulu satu, takutnya gagal. Nah, di sini aja dulu. Nah, segini ya kan. Jadi, kita akan isi air berapa ya? 3, 4. Okay. Cukupkah air segini? I hope cukup. Jadi aku dapetin yang warna putih sama yang warna biru. Kita akan coba tetasin yang warna putih dulu. Semoga lancar ya Saber ya. Dan bisa. Jadi tidak mengecewakan. Seperti telur-telur berelemen api yang sudah kita korbankan. Jadi yang mana dulu? Yang putih dulu ya. Bismillah ya, kita taruh sini. Tada. Oke, kita tinggal tungguin dia aja. Kalau misalnya nanti airnya berubah jadi es ya Saber ya, jadi es gitu, berarti itu tandanya dia sudah ready untuk menetas. Mungkin kita keluar dulu sebentar karena just in case aku akan ambil buku untuk melihat ya Saber ya, supaya lebih yakin aja gitu kan. Nah di sini kita balik lagi ke tempat yang tadi. Soalnya aku tau sih, soalnya aku takut kalau ditinggal nanti telurnya tiba-tiba ngilang gitu ya kan. Nah I know right, kalau ditinggal pasti telurnya kayak gitu. Why? Coba kita tungguin. Nah kita baca yang Ice Dragon. Eh kamu jangan masuk-masuk ke sini domba. Awas aja kamu. Kayak gara-gara ada domba deh tadi deh. Ya kan. Takutnya diinjek domba. I'm sorry, kenapa tadi kita gak minum darah. Oh sudah berganti menjadi es. Lah tapi ini ada telur lagi. Yang ini udah ganti jadi es Saber. Wah kita dapet. Oh dapat telur lagi. Terduplikasi Saber telurnya, keren ya. Oke, dia udah jadi es. Kita tinggal tungguin aja ya Saber. Oh my gosh, I can't wait. Yes. Semoga sih. Oh, aku tuh harusnya bawa peti ya supaya kita tidur di sini. Kita jangan meninggalkan area ini, takutnya gagal dong. Jadi sambil itu mendingan kita panen ini kali ya. Untuk ngambil-ngambilin darah juga sih, soal aku butuh darah. Oi. Nah, sampai sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Oh my gosh, no. Follow me. Oke, okay, dia langsung kabur dong. Dia librarian. Udah ya segitu doang. Ini nih satu lagi. Tada. Oh, wow. Wow, sekali ada langsung banyak banget dong. Halo Cherry, dia seorang Fletcher. Kalau nge-trade dia bisa tuker coal ke emerald. Terus dia ada Janian, trade gold. Wait. Dia udah nikah sama Merit. Oh, jadi kalau misalnya yang keluarnya double itu mereka udah nikah gitu loh. Bisa gitu ya Saber ya.
Okay. Mari kita suruh dia ke sini ya. Supaya di luar gitu, maksudnya jangan di situ. Soalnya itu area terlarang sekali ya, maaf ya. Kita tutupin pakai apa ya, Saber? Aku nggak bawa fan soalnya. Kayak kita tutupin pakai ini dulu. Wait, minta darah dong. Kenapa darahnya dikit banget ih? Mau freely deh, kamu juga mau freely. Oke, mana lagi sih tadi? Mereka-mereka tuh, biarin aja mereka. Oh my gosh, kok dia bisa masuk ke dalam rumahku sih? Si pemburunya ngeselin deh ah. Tadi mana? Yang lain-lain. Ah, mereka kabur, Saber. Kayak masuk-masuk ini deh, masuk-masuk rumah. Masuk-masuk rumah. Masuk-masuk sini. Ini ada apa sih pertengkaran dengan apa gitu? Kenapa heboh banget di luar ya? Ampun. What happened? Ada apa di luar? Ini ada siapa sih? Oh, ini. Thank you Iron Golem sudah menyelamatkanku dari si pemburu Jahara ya. Terus kita minta juga yang ini. Please, kamu juga. Tara. Oke, udah penuh. Kita masukin yang udah penuh. Kamu udah? Kamu belum ya, Pak ya? Minta. Dia udah. Ini belum nih. Tara. Oke, segini udah. Mari kita cek dulu telur naga aku apakah sudah ya kan. Ini aku mau taruh dulu. Akai, stoknya makin banyak kalian sabar. So make sure kalau kalian suka sama serial ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen, and telling your friends too. Oke, dia belum menetas, tapi kita bisa tenang karena dia udah tertutup es batu ya. Es batu banget, es batu seribuan kali ah. Ini udah tumbuh lagi dong, cepet banget sabar. Ya ampun, oh iya kita harus juga harus sering-sering panen daging karena untuk ngasih makan naga aku agar cepat gede. Tara, hai Chika. Kita bunuh, sorry. Kamu juga, sorry. Ya kan, kita butuh daging-dagingannya. Oh my gosh, ini kenapa ada hunter? Ah, oh, hunter, dia ngerusak dong. Kesel gak? Ya ampun. Oke, okay. Belum ya, emang lama sih Saber, kemarin juga kan kita lama ya. Sambil nunggu mending kita nanam ini aja lagi ya. Di sini kan ada zombie. Emang butuh perjuangan sekali ya Saber ya. Kalau pengen nungguin si telur naga ini tuh segera menetas. Ini kayaknya remah-remah ini udah mau pagi. Oh my gosh, matahari sudah mau terbit. Kita harus pulang dulu Saber, kita harus tidur dulu. Supaya kita bisa ngejagain lagi ya kan si telur aku. Dia tuh siapa? Oh, dia mekanik. Dia bisa dibarter sama apa? Dapat wrench. Fungsinya untuk apa tuh? Well, I don't know. Kayak udah bisa tidur deh. Oh, belum ya. Masih subuh berarti ya, Saber ya. Duh, kita harus bikin ruang tahanan lebih besar lagi sih. Antara bikin ruang tahanan atau dibiarin berkeliaran aja sih. Kupikir kalau panen satu villager tuh ya satu. Dia double gitu dong, langsung suami istri gitu. Wow. Yes, kita tidur dulu. Good malam, good malam, good malam everybody. Okay, kita akan cek telur naga es kita. Apakah dia sudah muncul? No. Dia hilang dong. Ya. Kalau kayak gini tuh jadinya tuh kesel ya Saber ya. Coba kita coba sekali lagi ya Saber ya. Atau mungkin harus diperluas kali ya Saber ya. Kita cobain. Katanya sih cuman pakai air aja atau emang mungkin harus pakai es juga kali ya bawahnya. Nah, kita taruh di tengah. Apa mesti pakai es kali ya Saber ya? Kita cobain pakai es karena aku kepo banget kan. Kok dia nggak bisa mulu gitu, selalu ya. Perasaan di season sebelumnya itu tuh lancar-lancar aja kita hidup ya Saber ya. Ice bisa dimain gak sih pakai silk touch? Let's go, kita cari dulu ya. Ini kita belum nemu yang ice dragon egg. Yang fire dragon egg kan udah. Karena aku baca di wiki cuman pakai air aja, cuman networking gitu. Ini apa? Dragon materials. Coba lagi, nah sambil nungguin manuskrip. Mari, kok aku pencet itu mulu ya, tolong ya. Kita pakai nature compass. Kita akan coba pergi ke cold taiga mungkin. Why not, kan? Oke, atau ice
ice apa gitu ada gak sih? Apa ke glasier gitu ya? Frozen hills? Frozen ocean? Glasier, bolehlah cobain kita teleport. Oops. Hello. Oh, hi. Excuse me, kayak Roman-Roman mau mati ya. Kita teleport dulu ke rumah, jangan ke situ berarti. Kita coba cari lagi yang aman ke Frozen Ocean. Oke, sabar. Akhirnya aku ke Cold Taiga aja karena menurut aku ada permukiman warga-warga ice ya, sabar ya. Pantesan dari tadi kayak ada yang ada naga di atas sana pemirsa. Jangan diganggu ya, sabar ya. Mari kita coba pakai yang ada silk touch-nya, apakah bisa? Oh yes, thank you so much. Akhirnya bisa dong, kita ambil yang banyak ya kan. Oh, dia lagi tidur ya? Apa dia lagi mengganggu penduduk Snow Village gitu? I don't know. Kita ambil dulu sampai baru ada 9, frozen dirt. Oh ya ampun, siapa ini? Oh hi. Hai, mana tadi naganya? Oh itu dia. Pelan-pelan isap. Okay, matikan yuk. Yes, thank you. Suruh siapa mengganggu Desrina ya kan? Masalahnya ya, sabar ya. Masalahnya yang kita ambil tuh frozen dirt ternyata nggak ngaruh lah ya. Harusnya ice. Oh ini. Apa nih? Ada rumah penduduk nih. Ini. Coba pakai ini ya. Kita tes. Yes. Nah ini baru coba. Ya pakai pack ice. I hope it works. Oh, hi. Maaf ya dihancurin ya. Duh, ada zombie lagi. Ganggu banget sih acara. Matahari udah mau terbit nih. Hai. Bless untuk sapir. Mahal banget ya. Ya ampun, sapirnya mahal banget. Oh, tulang bisa. Dragon bone kurang sih, tapi sabar percuma gak bisa. Jadi yuk kita langsung aja pulang deh, soalnya udah mau pagi juga ya kan. Tada. Nah karena pas nyampe rumah kita udah pagi, mari kita tidur aja. Belum bisa tidur lagi ya. Jadi gimana ini? Ya udah, karena kita di episode kali ini gagal ya, kita udah melakukan berbagai cara supaya bisa netasin telur naga elemen es. Jadi in the next episode kita coba lagi. Ini aku mau taro-taroin soalnya lumayan banget ya, sabar ya. Apa ini, grave dust? Yes. Enggak tahu deh frozen dirt bakalan work atau enggak. Cuman ya kita cobain aja. Mending kita tidur dulu sebentar. Tada. Good malam everybody. Oke, sabar. Kita lah. Burung kaku kok ada di situ sih? Siapa yang mindahin? Ya ampun, padahal kan ini ada sarangnya. Sarangnya kemana? Oh ini dia. Nah di sini dia tuh bertengger di sini, mahkota. Singgah sana sama ditemenin sama cilok dong. Kaget dong. Oh ini si kokotris ya. Kupikir si cilok. Soalnya tadi aku cilok masukin ke dalam golden lasso, sabar. Ya ampun, dia sumpah horor banget, tau gak sih? Ngagetin, sumpah parah, sabar ngagetin. Mana ini lagi, ya ampun. Ngagetin parah. Sumpah aku kaget, tau gak sih, beneran. Kagetnya tuh luar biasa, kaget banget. Kayak ini aku coba ya. Kita kasih kayak gini, apakah work? Well, let's see, kita coba. Tara, I hope it works. Please. Oke, sabar, ini si telurnya udah berubah jadi es. Jadi kita tinggal nungguin aja kapan menetasnya ya. Karena menunggu itu lelah. Jadi mari kita akhiri saja sampai di episode kali ini. I hope in the next episode si telur nagaku udah menetas ya, sabar ya, dan gak PHP lagi. Oke deh sabar, sampai di sini dulu. Wait. Oh iya, itu suaminya anak saya, lupa saya. Oke deh, sampai di sini dulu kita main Minecraft Survival Mode season kedua ini. Di mana di episode kali ini? Again ya, di serial Survivor Mode season kedua ini aku tuh selalu kayak nggak beruntung ya, kayak unlucky gitu, entah kenapa ya. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, dadah.